mana kami berdua harus bisa siap secara psikis gitu, terus terutama aku. Jadi segala sesuatunya memang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kontrak kerjaan tuh nomor sekian bagi kami. Cuman di sini saya nggak mau ibaratnya kan usia perkawinan aku juga masih muda. Boleh dikatakan setahun ya. Jadi walaupun kami sudah 3 tahun dengan 3 tahun kenalan dengan pernikahan itu untuk usia pernikahan baru 1 tahun. Jadi aku nggak mau yang asal-asalan punya anak brojol berantem orang tuanya terus kemudian cerai. Kasihan anaknya. Jadi aku nggak mau yang seperti itu. Jadi untuk saat ini kami lagi mendewasakan diri kami berdua supaya bisa nanti kalau sudah punya anak benar-benar menjadi seorang ibu dan bapak yang baik buat anak.